Ya, pemirsa, Agung Toyota Jambi kembali memanjakan para pecinta otomotif melalui rangkaian event Pekan Raya Agia 2 yang berlangsung pada Sabtu 19 Oktober 2024 dengan berbagai acara seru bertempat di lapangan parkir Bandara Sultan Taha Jambi. Agung Toyota Jambi kembali memanjakan para pecinta otomotif melalui rangkaian event Pekan Raya Agia 2 yang berlangsung pada Sabtu 19 Oktober 2024 dengan berbagai acara seru bertempat di lapangan parkir Bandara Sultan Taha Jambi. Acara ini menampilkan Agia Stylo Amazing Race, Agia Stylo Slalom with Alinka, dan Agia Stylo Got Talent. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah aksi slalom yang dilakukan oleh pembalap nasional Toyota Gazoo Racing Indonesia, Alinka Hardianti. Keseruan utama pada acara ini adalah aksi slalom oleh Alinka Hardianti. Slalom merupakan uji ketangkasan mengemudi di lintasan yang berkelok-kelok dengan rintangan. Dengan lihai, Alinka berhasil memukau penonton saat mengendalikan Agia Stylo di lintasan tersebut, menunjukkan kemampuan luar biasa dalam kecepatan dan ketepatan manuver. Pihak panitia juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk merasakan sensasi berkendara dengan Agia Stylo secara langsung, didampingi oleh Alinka Hardianti. Alinka, usai atraksinya, mengatakan Agia Stylo ini sangat nyaman dan stabil, terutama untuk berkendara di lintasan yang menantang seperti slalom. Desainnya yang stylish juga cocok untuk kalangan muda maupun ibu-ibu muda yang ingin tampil sporty. Balap juga pakai Agia kan, cuma yang beda di sini kan Agia Stylo ini, stylenya beda banget karena Jambi ini Agung Jambi ini atau pencetus Agia Stylo. Modelnya keren banget, idenya juga brilian banget, ini bisa cocok banget lah buat anak-anak muda atau ibu-ibu muda yang suka apa ya, suka yang mobilnya bentuknya sporty, ini cocok banget pakai Agia Stylo. Oke, terima kasih. Ihsan Harifuddin, Branch Manager Agung Toyota Jambi PAL 10, menyampaikan bahwa acara ini bertujuan memperkenalkan Toyota Agung Stylo yang didesain khusus untuk generasi muda dengan tampilan yang lebih sporty dan fitur yang semakin modern. Kali ini kami Agung Toyota Jambi, 3 cabang di Jambi PAL 10, Sipin, dan Walopungo mengadakan event Pekan Raya Agia 2 sebenarnya. Salah satu rangkaiannya kita adain slalom nih, mendatangkan pembalap nasional dari TGRI, Toyota Gazoo Racing Indonesia, Mbak Alinka. Jadi ini, dan rasanya event ini spesial ya, karena baru pertama kali kita melakukan slalom di bandara Sultan Taha. Nah ini jadi spesial juga dan sekaligus kita membuktikan kalau Agia itu tangguh, stylish, dan cocok lah untuk masyarakat Jambi terutama anak muda. Agung Toyota Jambi juga memperkenalkan fitur unggulan dari Agia Stylo. Mobil ini telah dilengkapi dengan aksesoris tambahan seperti side skirt di bagian samping, aero mudguard di depan dan belakang, serta spoiler GR Sporty yang menambah kesan sporty. Dengan harga sekitar 190 jutaan rupiah, mobil ini dinilai cocok untuk kaum muda Jambi yang menginginkan kendaraan stylish dan nyaman. Dengan berbagai kegiatan seru dan menarik, Pekan Raya Agia 2 Jambi Town Square atau Jamtos dengan Agia Stylo Got Talent yang digelar 16-20 Oktober sukses mencuri perhatian warga Jambi, yang juga dirangkai dengan berbagai konten menarik, terutama kaum muda yang menyukai dunia otomotif dan gaya hidup modern. Selain itu, ada promo sangat menarik karena cukup dengan uang 13 jutaan sudah bisa bawa all new Agia. Dan kesempatan ini saat acara berlangsung. Linda Liska, CikTV, melaporkan.